Memang dari awal memutuskan untuk keluar dari boyband tersebut juga, saya nggak pernah bilang kalau misalnya saya bakal mundur dari dunia musik, karena kan memang datangnya dari sebagai penyanyi gitu. Cuman di sini solo karir, ada satu challenge lagi untuk coba mengeksplor lagi istilahnya passion baru, yaitu acting tersebut gitu. Saya orangnya termasuk perfeksionis gitu, jadi untuk memulai sebuah project saya benar-benar harus mantep dulu nih, matang dulu persiapan dari saya sendiri untuk ya, akhirnya ikut terlibat dalam project tersebut. Sebenarnya kalau stempel boyband itu pasti akan melekat sampai saya tua nanti gitu, karena ya itu termasuk portfolio saya kan. Orang mengenal saya di dunia entertainment, masyarakat Indonesia mengenal saya sebagai personil boyband, mantan personil boyband sekarang. Kalau dari perspektif saya, itu adalah salah satu harus dasar yang komitmen ini, dasar yang kuat untuk membangun satu hubungan. Kalau misalnya cuma komunikasi, ya kita semua orang bisa kapan saja berkomunikasi gitu. Itu istilahnya untuk zaman sekarang sangat sangat mudah lah, bisa lewat telepon seluler, bisa lewat instant messaging gitu. Tapi kalau misalnya komitmen, ya memang harus dari kedua orang ini untuk hubungannya harus kayak gimana, dasarnya harus kuat dulu. Itu sih yang penting. Morgan menganggap diri Morgan seksi atau tidak? Seksi. Kenapa? Karena saya percaya diri.